Halo semuanya, Kukiran Kingdom baru update dan mereka keluarin dua episode baru, yaitu Castle in the Sky dan Timeless Kingdom. Selain itu, mereka juga keluarin dua cookie baru yang namanya Black Resin Cookie dan satu lagi yang namanya Pure Vanilla Cookie. Yang Black Resin Cookie ini aku udah punya, jadi sekarang aku tuh mau gacha buat dapetin si Pure Vanilla Cookie-nya. Nah, untuk dapetin si Pure Vanilla Cookie, aku masih pakai yang namanya Nether Gacha ini. Nah, aku udah kumpulin nih sampai 1000 Nether Gacha, artinya aku bisa dapetin atau aku bisa draw sampai 10 kali. Di pojok kiri bawah, itu ada tulisan kalau misalnya per 250 Nether Gacha, aku bisa dapetin si Pure Vanilla Cookie-nya. Nah, itu aku nggak tahu. Jadi kita langsung coba aja yuk. Nah ini aku pencet ya, draw. Jadi aku mau coba draw 1. Ini aku pencet draw 1. Kita lihat story-nya. Oh, ini harusnya biasa sih. Oke, ya benar. Ini aku skip. Nah ini aku coba lagi. Kita skip aja yang ini, nanti yang ketiga aku nggak skip ya. Oke, ini juga biasa. Nah ini yang ketiga kalinya, kita lihat apakah kita bisa dapat. Oke. Oke, jadi aku udah pakai 300 Nether Gacha. Mungkin karena ketiga itu masih hitungannya 200 nanti 300. Jadi ini aku coba lagi yang keempat kalinya. Kita lihat apakah yang kali ini dapat si Pure Vanilla Cookie-nya. Oke, ini kayaknya biasa sih. Oke, dapat yang biasa juga. Oh, jadi kalian tuh harus gacha tuh sampai 250 kali. Jadi bukan 250 Nether Gacha. Oke, jadi ini aku lanjutin aja. Aku draw sampai habis. Oke, biar cepat aku skip aja. Oke, dapat yang biasa juga. Nah, aku pencet lagi. Oke, guys, sorry. Ada kesalahan teknis. Nah, jadi ini aku draw lagi. Oke. Kita lihat apakah kita bisa dapat. Ini aku skip aja. Oke. Aku draw lagi. Oke, aku skip. Oke, nggak bagus juga. Tidak apa-apa. Kita coba lagi. Oke, common juga. Nah, ini yang terakhir. Nanti habis ini aku mau gacha pakai kristal. Oke, ini aku skip. Oke, jadi aku udah gacha 10 kali dan ternyata dia tuh bakalan dapat kalau kalian gachanya 250 kali. Nah, jadi pasti butuh banyak banget sih. Nah, jadinya ini aku close dulu buat gachanya dan aku mau coba gacha cookie-nya itu pakai kristal. Ini aku pencet dan ini aku pencet yang feature ya. Terus aku draw yang 10 kali. Oke, aku draw. Kayaknya ini yang biasa sih. Oke, ini juga yang biasa. Ini aku langsung skip aja biar cepat. Oke, jadi dari 10 aku nggak dapetin cookie yang epic. Nah, ini aku coba lagi. Aku gacha lagi 10 kali.
Oke, ini aku udah skip dan sama aja nggak dapet cookie yang epic. Nah, jadinya aku sebenarnya butuh cookie buat di depan. Nah, ini cookie yang udah aku punya. Yang buat di depan atau yang defense itu baru satu doang. Si Madeleine cookie ini. Nah, aku butuh yang charge untuk pengganti yang si princess cookie yang aku masih pakai. Oh ya, jadi update kali ini mereka ada suara gitu di cookie-nya. Misalnya aku pencet nih, jadi dia bisa keluar suara animation gitu. Jadi ini lucu banget sih. Nah, ini aku ngedraw lagi ya buat dapetin si Black Raisin cookie-nya. Aku pencet lagi 10 kali. Kalau misalnya aku dapat Black Raisin-nya, itu walaupun aku udah punya, nanti aku bisa dapat Soul Stone-nya itu banyak. Nah, ini aku skip aja. Oke, ini sama aja. Tapi ini aku dapat satu yang udah kekunci. Ntar ya, aku lihat itu apa ya. Cookies. Oh, ternyata aku dapat Soul Stone-nya. Tapi aku belum dapat cookie-nya. Ya sudah, oke nih, aku coba lagi. Ini aku gacha. Aku pencet 10 lagi. Oke, ini aku skip. Oke, ini sama. Jadi aku nggak dapat yang epic juga. Sumpah guys, ini aku dapetin efek itu susah banget. Jadi beberapa temen aku kan juga main dan mereka tuh dapet dengan mudah epicnya. Dan sekarang ini aku masih punya 21.000 kristal. Ini aku coba lagi draw 10. Oke, ini aku skip. Oke, ini sama aja. Aku nggak dapet yang epic. Oke, jadi ini aku lagi, aku draw lagi 10 kali. Oke, ini aku skip. Oke guys, sama aja. Yaudah. Nah, ini aku close dulu ya. Nah, terus aku mau pencet yang event ini, yang light of truth. Nah, ini aku udah bisa claim nih karena aku beberapa kali pakai gacha yang kristal tadi. Aku claim aja semuanya. Nah, terus jadi aku udah punya 1000 yang meter gacha. Ini aku mau pencet 10 sekaligus. Oke, ini aku udah pencet 10. Kali ini aku coba nggak skip ya, guys. Oh, ini warnanya ungu-ungu gitu. Nah, ini aku pencet ya. Semoga aku dapet yang bagus. Oh. Oh my god, aku kira dapetnya bagus. Oke, dapet Soul Stone. Oke, yang biasa. Dapat Soul Stone. Oke. Ini kayaknya bagus nih. Wow, akhirnya aku dapat yang epic, guys. Oke, tapi ini dia tipenya range. Gak apa-apa. At least aku menambah koleksi epic aku. Ini aku close. Oke, dapat yang biasa. Oke, dapat gingerbread. Terus cuma satu. Oke, dapat knight cookie. Dapat wizard juga. Dapat angel cookie. Oke. Nah, ini lumayan sih. Gak apa-apa. Jadi ini udah habis yang meter gacanya. Sekarang aku mau coba gacha lagi pakai yang gacha biasa. Nah, ini yang baru.
my god, lucu banget guys. Okay. Ini aku draw lagi dan ini aku pencet lagi 10 kristal. Oke. Okay. Oh, ini warnanya ungu juga. Ada story-nya. Oh, ini Black Resin Cookie. Nah, ini aku udah punya, kita lihat. Oh, itu kalau kita udah punya, ternyata dapat soul stone-nya tuh langsung 20. Artinya aku bisa langsung naikin bintangnya. Oke, nggak apa-apa, ini oke nih. Nah, yang dapat Black Cookie Soul Stone. Ninja Cookie. Apa ada cookie? Jack Cookie, Red Cookie, Cherry Cookie. Oke. Okay. Oh, ini dapat custard cookie punya dan langsung dapat 20. Oh, Black Resin lagi. Jack Cookie. Oke. Okay. Gak apa-apa guys, ini lumayan sih. Nah, ini aku langsung lagi draw 3, sorry, aku draw 10 lagi pakai 3000 kristal. Oke. Okay. Ini aku use. Oke, dapat onion cookie dan dapat langsung 20 soul stone-nya. Oke, lumayan. Oke. Alchemist cookie soul stone. Dapat pinball dan 20 juga. Black resin lagi. Oke, ninja cookie. Oke, okay, strawberry cookie dan dapat 20. Oke, okay, master cookie. Ninja cookie. Gingerbread. Oke, okay, kali ini gacanya begitulah. Ya sudah, gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, ini aku masih punya 9000, kita habisin ya. Terus ini aku pecat lagi 10. Ya, gacanya memang susah gitu sih. Hoki-hokian. Ya, semua gacha emang hoki-hokian sih. Oke, dapat custard cookie. Oke, okay, dapat gingerbread. Dapat onion cookie soul stone, strawberry cookie soul stone. Oke, okay, ini purple ya. Tapi aku belum punya cookie-nya. Oke. Okay. Pancake. Oke, okay, Madeline lagi. Oke, okay, dikit lagi aku bisa upgrade nih si Madeline. Oke, okay, ini juga kurang bagus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita masih punya 2 kali. Ini aku draw lagi. Aku berharap dapat yang charge sih. Jadi bisa di depan gitu atau yang defend. Saya pokoknya aku defend-nya tuh jelek banget karena gak dapat yang buat di depan. Oke, okay, dapat cherry cookie. Dapat gingerbread.
Oke, ini Tiger Lily. Angel Cookie. Beat Cookie. Muscle Cookie. Muscle Cookie lagi. Dan oke, okay, Black Raisin Cookie Soul Stone. Oke, okay, guys. Gue kayaknya jarang banget deh beruntung tentang gacha-gachaan. Oke, okay, ini last gacha aku pakai kristal. Ini aku pencet 10. Aku enggak tahu sih ini memang susah atau aku doang gitu yang segini sialnya. Oke, okay, ini kita dapat carrot cookie soul stone. Oke, okay. Wizard cookie. Oke, okay, wizard cookie soul stone lagi. Muscle cookie. Angel cookie. Masuk cookie. Oke, okay, Ginger Breath. Ninja cookie. Oke, okay, guys. Jadi gacha terakhir aku pun hasilnya jelek banget. Oke, okay, nah ini aku coba lanjutin lagi yang Nether of the Light. Jadi aku udah bisa claim 600. Nah, jadi aku coba gacha lagi untuk yang terakhir kalinya, 6 kali. Dan kita lihat, kita bisa nggak dapetin si Pure Vanilla Cookie. Oke, ini aku pencet draw. Oke. Oh, ini kayaknya yang biasa nih. Soalnya nggak ada warna ungu gitu. Gak apa-apa, kita masih punya 5 kali lagi. Oke, okay, ini yang biasa juga. Soalnya di cetakannya tuh gak ada ungu-ungu gitu. Oke, okay, dapatnya soul stone. Aku pencet lagi draw. Oke, okay, ini aku skip aja. Dapat pancake. Oke, okay, 3 kali lagi. Dapat masker, aku pencet lagi. Aku skip. Dapatnya juga. Ya udah, oke, okay, ini yang terakhir nih. Apakah kita bisa dapat? Oke, okay, ini aku skip. Oke. Okay. Jadi guys, itu udah Nether gacha yang terakhir aku. Dan dari kristal aku dan Nether gachanya, jadi aku nggak dapet. Dan kalau kita hitung di sini, itu aku dapetnya 26 kali Nether gacha. Jadi kalau misalnya aku bisa dapetin sampai 250, itu aku pasti baru dapetin si Pure Vanilla Cookie-nya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi, siapa tahu nanti kita bisa beruntung. Nah, kalian udah ada belum yang dapetin pure vanilla cookie? Kalau udah, kasih tahu aku ya. Berapa kali kalian harus nether gacha sampai kalian bisa dapetin si pure vanilla cookie. Gitu aja. Thank you for watching. Bye-bye.